10 monster laut yang menyimpan rahasia mematikan. 1. Hiu putih besar, Great White Shark. Hiu putih besar adalah predator puncak di lautan dan sering dianggap sebagai raja samudra. Dengan giginya yang tajam dan kuat, mereka dapat memangsa hewan laut besar seperti anjing laut, singa laut, dan bahkan paus kecil. 2. Piranha. Piranha terkenal dengan gigi tajam dan nafsu makannya yang besar. Mereka hidup berkelompok dan dapat menyerang mangsanya secara bersamaan, mengoyak daging hingga tinggal tulang dalam hitungan detik. 3. Ikan barakuda. Ikan barakuda memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan gigi tajam seperti pisau. Mereka adalah pemburu yang cepat dan lincah, seringkali mengejar mangsanya dengan kecepatan tinggi. 4. Ikan stonefish atau ikan batu. Jangan tertipu oleh penampilannya yang mirip batu. Ikan stonefish memiliki duri berbisa yang sangat menyakitkan jika tertusuk. Racunnya dapat menyebabkan kelumpuhan, gagal organ, dan bahkan kematian. 5. Belut morai atau armang. Belut morai memiliki tubuh yang panjang dan licin, serta mulut yang besar dengan gigi tajam. Mereka adalah predator yang sabar dan menunggu mangsanya dari persembunyian. 6. Lionfish. Lionfish memiliki sirip punggung yang berduri dan berbisa. Mereka adalah spesies invasif yang merusak ekosistem laut karena tidak memiliki predator alami di banyak wilayah. 7. Tigerfish. Tigerfish adalah ikan air tawar yang sangat ganas dengan gigi yang tajam dan kuat. Mereka hidup di sungai-sungai di Afrika dan merupakan predator puncak di habitatnya. 8. Candiru. Candiru adalah ikan parasit kecil yang hidup di sungai Amazon. Mereka dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui lubang tubuh dan memakan darah. 9. Ikan buntal. Pufferfish memiliki kemampuan untuk mengembungkan tubuhnya menjadi bola ketika merasa terancam. Meskipun tidak agresif, organ dalamnya mengandung racun yang sangat kuat. 10. Ikan pari. Beberapa jenis ikan pari memiliki duri berbisa di ekornya yang dapat menyebabkan luka yang sangat menyakitkan bahkan fatal.